masuk makan ubat tahan sakit masuk neraka. Oh, ada pula. Kemarin ni saya tengok, kemarin kan bila saya tengok. Tapi saya ni ketinggalan zaman sikit ah. Tiga ni. Ada satu orang tu saya tengok baru bila tadi ke bila saya tengok. Dia kata minum susu mata kelabu. Pelik-pelik je ustaz-ustaz ni yang banyak sangat mereka duk cakap dan tak apalah pasal demokrasi kan pakai cakap. Sebab itu dalam agama ni sebelum tu daripada tuan-tuan siapa yang belajar dalam bidang hadis, antara golongan yang paling mengancam yang menyebabkan penyebaran hadis-hadis palsu selain daripada golongan zuhad. Golongan zuhad ni maksudnya golongan dalam bahasa sekarang ni macam sufi lah. Sufi ni ada zuhadul awail, zuhad golongan awal yang bagus, yang mereka ni memang saleh. Imam Ahmad ada kitab kitab zuhud. Cumanya ada zuhad ni yang terlalu nak agama tapi dia rasa dia nak boleh reka hadis-hadis supaya orang minat agama. Padahal Nabi tak kata, dia yang nak bagi, dia nak galakkan orang baca Quran, dia reka macam-macam fadilat surah tu, fadilat surah ni. Nabi tak kata, dia reka. Dia rasa dia dapat pahala. Nabi tak bagi pahala. Nabi kata, faliyatabawwa maq'adahu minan nar, siap tempat duduk dalam neraka. Kerana dia mereka agama. Itu satu puak. Sampai puak Syiah yang banyak fadail Ali dan seumpamanya. Tapi salah satu puak ialah puak Al-Wu'az wal qusas, golongan penceramah dan penglipur lara ni yang kita beberapa kali di Perlis dah buat majlis. Depa ni memang suka buat cerita-cerita yang pelik di dalam ceramah depa. Itu tuan-tuan tengok, ada petua ulama kata. Tuan-tuan, benda-benda ghaib, benda-benda nak bagi mak bapak kita dikubur macam mana, nak bagi dapat syurga apa, benda ni tak boleh siapa ulama petua. Benda ni hanya sumber dia Al-Quran dan hadis. Ulama dia berapa banyak temayang tahajud dia pun, berapa banyak ilmu dia belajar pun, dia tidak mendapat wahyu. Dia bergantung kepada wahyu yang telah turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pun buat banyak. Macam tadi. Benda macam minum susu tu umpamanya bukan bidang dia. Yang tu dia kena tanya doktor. Pakarlah. Bah doktor pun bukan pakar dalam bidang susu ni. Takkan minum susu tak bagus. Ha? Dia mesti satu yang bagus, Quran sebut. Kan? Sayyidina Umar, dia mimpi susu. Nabi tafsirkan itu din, agama. Kemudian makan ubat kan, ubat tahan sakit masuk neraka. Oi kalut. Saya dah sebut dah tuan-tuan, para ulama berbincang tentang sakit. Kalau kita sakit, kita wajib berubat ke tak wajib? Yang tu ulama bincang. Tuan-tuan sakit, demam, wajib tak pergi hospital ke tak wajib? Wajib tak pergi cari ubat ke tak wajib? Sakit gigi, sakit kaki, sakit kepala, kira sakitlah apa pun, wajib ataupun tidak? Yang ni pernah saya sebut dulu. Kalau kita kata wajib, bermaksud kalau tuan-tuan sakit kepala, tuan-tuan tak pergi berubat, tuan-tuan berdosa. Itu nak berwajib. Kalau tuan-tuan kata tak wajib, tak berdosa. Satu orang sakit, aku ni sakit kepala, ya Allah, sakit. Pi cari ubat, makan ubat, oh tak apalah, aku tahan. Kalau kita kata berubat wajib, berdosa dia. Sebab dia tak berubat. Kalau kita kata tak wajib, pilihan dia tak berdosa.
Para ulama muhaqqiqin, yakni ulama yang study bab ni dan merumuskan bahawasanya tak wajib orang sakit berubat. Selagi mana penyakit dia tu tak menyebabkan orang lain jadi masalah. Tak menyebabkan orang lain mudarat pada orang lain. Kerana hadis wanita imra'atun sauda, wanita hitam, yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas di dalam Bukhari. Di mana seorang wanita tu mari bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia masrur, dia histeria, dia jadi macam lupa. Nabi kata in syi'ti da'awtu Allah an yashfiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kau mau, aku doa supaya Allah menyembuhkan kau, ataupun jika kau mau, kau sabar, bagi engkau syurga. Jadi ada pilihan lah. Dia kata bal asbir, bahkan aku sabar, jadi bagi dia syurga. Cuma dia walakinnani atakashaf, tapi aku ni fada'u Allah alla atakashaf, tapi aku ni bila lupa tu terselok habis kain-kain aku ni, doa ke Allah supaya aku jangan terselok aurat aku. Oh hebat perempuan tu kan, dia malulah kalau dia kadang-kadang dia tarik ke, mungkin macam penyakit tarik macam tu ke. Bila jadi jatuh terselok aurat dia, Nabi doa pada jangan terselok aurat dia. Tapi dia tak minta, Nabi doakan dia untuk sembuh. Hadis ni dijadikan dalil oleh para fuqaha di dalam mazhab ini, menyatakan bahawasanya kalau orang tu tak menyusahkan orang, dia sakit, dia tak pergi berubat, dia tidak berdosa. Dia tak berdosa. Tapi kalau dia sakit, dia berubat, sebahagian ulama kata wajib berubat, tapi argument dia tak kuat. Tapi berubat disuruh. Nabi kata tadawu. Nabi kata kamu hendaklah berubat. Nabi suruh berubat. Hatta hadis tadi pun Nabi suruh berubat. Kenapa bila dia makan ubat tahan sakit dia jadi masuk neraka pula? Agama tak suruh kita sakit. Kan? Dia tak suruh kita sakit. Tapi dia ada beza, tuan-tuan. Dia tak suruh kita cari penyakit. Tapi kalau penyakit tu mai, penyakit tu datang kepada kita, kita tak cari, dia datang, itu cerita lain. Tapi kalau penyakit tu dia datang sebab kita yang cari penyakit. Tuan-tuan nak saya buat contoh? Ha, contohnya isap rokok. Contohnya isap rokok. Bila kita isap rokok, menyebabkan penyakit mai. Sebab itu yang tu termasuk dalam wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Tapi kalau kita dah ambil semua benda, kita tak benda bahaya kita tak buat, kita ikut yang agama suruh, jangan campak di mai juga penyakit. Nama kata tua mai juga penyakit. Ataupun tak pasal-pasal dia datang penyakit tu, dia mai kat kita darah tinggi lah, kencing. Kita dah buat. Ketika itu kalau kita sabar dapat pahala. Kalau dia tu kata tadi, siapa dia yang kata, kalau tak tahulah siapa kata, kalau dia kata siapa yang tak makan ubat tahan sakit dan sabar di atas sakit yang Allah uji pada dia, dia dapat pahala, itu lebih dekat. Lebih dekat. Tapi kalau dia kata siapa makan ubat sakit masuk neraka, oh yang ni jauh. Tapi kebelakangan ni ramai orang yang duk bahagian jaga pintu neraka ni, banyak sangat saya tengok masuk neraka ni. Bini bersalin, doktor lelaki masuk neraka. Yang banyak sangat. Saya nak sebut macam ni pada umum, kita jangan kata masuk neraka, kita kata berdosa.
Dan dosa boleh membawa kepada neraka. Sebab tuan-tuan, satu orang bila berdiri di depan Allah Ta'ala, kita dan semua hamba-hamba Allah yang lain, di hadapan Qadir Rabbul Jalil, bukan satu benda saja Tuhan kira. Dia kutip habis. Hak kita tak ingat pun dia kutip. Macam saya kata tadi lah. Hak kita tengok orang buka pintu tu hari Jumaat tak boleh masuk. Kita kesot sikit. Nak bagi dia boleh. Kita tak perasan pun. Dia simpan. Kita jumpa orang lalu. Assalamualaikum. Kita tak. Dia simpan. Tengok orang nak buat kerja. Kita tengok. Kita senyum sikit. Manis muka orang kata. Allah simpan. Dia simpan semua pahala ni. Dan dia juga menyimpan dosa ni. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa yang berat timbangan dia, dia dalam kehidupan dia tak kata. Siapa yang tak ada dosa, tak ada orang yang pergi tanpa dosa. Melainkan para anbiya lah. Melainkan sebahagian hamba-hamba Allah yang memang mati dalam keadaan bersih. Tapi majoriti manusia macam tu ada dosa. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Nabi kata, kamu buat dosa malam dan siang. Tapi, tadi kita buat dosa, tengok apa, tengok yang tak kena. Ambil uduk, uduk memadamkan dosa. Berjalan ke masjid, memadamkan dosa. Sembahyang, memadamkan dosa. Tiba waktu. Jumaat kepada Jumaat, memadamkan dosa. Umrah pada umrah, memadamkan dosa. Ramadan kepada Ramadan, memadamkan dosa. Kesakitan, demam, sakit, memadamkan dosa. Rahmat Tuhan, memadamkan dosa. Sebab itu bila ada orang buat dosa, kita kata berdosa. Jangan kata, hang dalam neraka. Na'udzubillah. Ini bukan keputusan di tangan kita. Dulu di Indonesia, ada satu buku dia keluar. Beberapa dalil menunjukkan pemimpin tertentu, saya malah nak sebut. Ahli neraka. Dia tulis buku tu. Dia bagi keputusan kau tu masuk neraka. Sebab tu Nabi kata, man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang menyatakan binasalah orang, dia binasa dulu. Sebab tu tuan-tuan, bila ada orang buat dosa, saya nak ingatkan diri saya dan ustaz-ustaz semua anak, kita kata berdosa. Habis itu tengok tu hadis tu kata, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan sesat di dalam neraka. Betul. Perbuatan itu membawa pada neraka. Tapi yang membuatnya, adakah masuk neraka? Tuhan timbang. Nabi kata, alaikum bisidq, kamu cakap benar. Karena as-siddiqu yahdi ilal birr. Wal birru yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhib, kamu jangan dulu. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Kejahatan, kamu jangan dusta. Dusta kepada kejahatan, kejahatan kepada neraka. Zina, dosa besar kecil? Dosa besar. Ada tak pelacur yang berzina Tuhan ampun? Ada? Ada. Tuan-tuan, lunakkan diri hati kita. Sebab itu kita tengok macam mana orang buat salah dosa pun, kita kata berdosa. Jangan langkah ke depan kata hang ahli neraka. Jangan. Mungkin saya mufti duduk di sini, tengok tuan-tuan yang di bawah ni, tidaklah mustahil, bahkan sangat tidak mustahil, tuan-tuan jauh lebih baik di sisi Allah dibandingkan saya. Tuhan bukan tengok jawatan. Tuhan bukan tengok dia ada buat itu saja. Mungkin orang yang kita tengok selekeh tepi jalan tu, dia ahli syurga. Satu orang tuan-tuan. Kadang-kadang kita pergi tengok derita hidup dia. Derita.
Tengok susah, hidup susah. Kita ni yang boleh main masjid dengan kereta. Sebahagian mari dengan motosikal. Sebahagian orang tu susah. Tuan-tuan. Subhanallah. Negeri-negara. Saya pergi ke Abu Dhabi, ke Qatar, ke apa. Kadang-kadang tengok pekerja mereka. Kesian tuan-tuan. Macam hamba amdi yang sebahagian. Kutip dengan kenderaan. Tak boleh berjalan-jalan mana mereka. Kutip dengan kenderaan. Pergi tempat kerja. Balik tempat kerja. Balik pergi duduk. Di rumah. Tempat mereka duduk. Tuan-tuan tengok sebahagian pekerja-pekerja luar yang duduk tempat kita. Tapi. Dulu masa Kangak Jaya tu duduk buat. Rumah pekerja-pekerja luar. Saya pergi tengok. Mereka ni. Duduk main semayang di Masjid Seriak tu. Masa tu saya duduk situ. Saya semayang di Masjid Seriak. Salam dengan mereka tu. Kita tahu tangan mereka. Dalam keadaan macam tu. Kerja letih malam. Maghrib main semayang. Habis kerja main semayang masjid. Lepas tu Isya main semayang masjid. Subuh ada di masjid. Kita rumah ada kipas angin, ada aircon. Padanlah kita bangkit pun. Nak dibandingkan dua rakaat yang dia tunaikan. Nak dibandingkan satu hari Ramadan yang dia puasa dan Ramadan yang dipuasa oleh kita. Hang mufti ke, syekh besar ke, alim besar ke. Allah pandang sukarnya dia nak menunaikan kewajipan yang Allah beri pada dia. Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil. Sebab itu jangan siapa rasa dia lebih mulia daripada orang lain. Pekerja-pekerja yang kita mungkin semayang, mai semayang, awal semayang ni. Sebahagian orang pun datang semayang-semayang, habis semayang, semayang subuh, keluar, naik motor pergi kerja. Kita kata dia, semayang zuhur, sunat pun tak dan. Tapi tuan-tuan, berapa banyak dia punya struggle nak boleh semayang sunat. Semayang subuh berjemaah. Dia berhenti juga. Lepas tu pergi cepat-cepat. Bagi menyambung rezeki dia. Tuhan Maha Adil. Sebab itu orang yang mati di jalanan kerana pergi kerja tu, di sisi Allah pahala yang besar. Kerana dia keluar fi sabilillah. Cari rezeki yang halal. Maka para ustaz, penceramah di negeri Perlis, kalau nak dengar hal luar pun sama, jangan nerakakan orang. Kita tak tahu urusan hidup orang. Ada satu orang kita tengok punya harta orang yang teruk macam Abu Sufyan. Apa dia tak buat? Dia menentang Nabi SAW. Tapi akhir hayat dia masuk Islam. Sahabat masih simpan rasa tak puas hati dengan Abu Sufyan sehingga dia masuk Islam. Pasal lama betul dia lawan Nabi. Tapi Nabi kata man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Rahmat Tuhan. Sebab tu saya satu kadang-kadang tak suka dengan apa? Ceramah-ceramah ni. Kadang-kadang tasyak benar. Hatta hukum halal haram. Ada sebahagian penceramah. Tuan-tuan, syarat ni hukum dia tak sama. Kadang-kadang dia kata, tu siapa yang pakai tak nampak rambut sikit tu, itu lebih teruk. Haram. Haram macam dengan makan daging babi. Macam minum arak. Come on, tuan-tuan. Penceramah ni kadang-kadang, dia ceramah, dia bubuh dengan seban apa semua. Orang rasa dia penceramah. Dia ustaz. Hukum hakam syarak juga tak sama dosa dia. Ada perkara yang dinamakan dengan kabair, dosa-dosa besar. Ada benda yang contoh saya sebut. Isap rokok. Nanti tuan-tuan kata boleh isap rokok pula. Betul-betul ya, ni. Isap rokok haram di atas kesimpulan bahaya, tapi dia tak boleh disamakan. Orang isap rokok tu samalah macam orang minum arak. Tak sama. Yang ni haram dengan nas yang qat'i.
Yang ni dengan ijtihad, dengan keputusan, kesimpulan. Wanita yang mendedahkan rambut. Khilaf ulama, adakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Sebahagian kata ia termasuk dalam dosa kecil. Dosa juga dosa kecil. Dia bukan dedahkan aurat yang mughalad, aurat yang besar, kemaluannya ataupun. Kerana ulama sebahagian masih khilaf tentang berapa bahagian. Kita kata salah, tapi confirm ahli neraka sama dengan makan babi. Tak sama. Please, study hukum hakam syarak. Jangan menghodong, ya orang kata. Ramai ni penceramah muncul ni. Hukum hakam syarak. Sebab tu ada sarair, ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu Allah jadikan, bukan kita kata boleh buat dosa kecil. Tapi demikian tabiat dia. Wuduk, memadamkan dosa. Jalan ke masjid, memadamkan dosa. Semayang fardu, memadamkan dosa. Jumaat kepada Jumaat, memadamkan dosa. Ramadan ke Ramadan, memadamkan dosa. Semua dosa-dosa kecil itu telah dipadamkan dengan izin Allah. Yang tinggal, yang kita takut dalam hidup ni, semua yang membabitkan kita dengan orang. Makan harta orang, ambil tanah pusaka orang, curi hak orang, hak ni tak selesai. Jadi, saya nak sebut itulah kan. Panjanglah saya.